Pelakon Fazura dan suaminya Fatah Amin mengambil keputusan berpisah dan bercerai talak satu. Kedua-duanya hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari bagi sebutan kes cerai yang ditangguh ke hari ini. Terbaru, Fazura mendedahkan pelbagai perkara sambil menangis mengenai Fatah sebaik saja keluar dari mahkamah dan ditanya pihak media. Pelakon wanita itu juga berkata yang dia mengharap bekas suaminya itu untuk memujuknya dalam masa 2 minggu, walaupun kata tidak mahu berjumpa. Memang saya cakap tak nak jumpa, tapi saya masih berharap walaupun hati saya dalam keadaan remuk. Saya tetap berdoa kepada Allah, saya harap dia datang bersungguh-sungguh pujuk saya. Jadi saya percaya memang tak sayangkan saya, kata Fazura.